Warga, dengan saya channel Pilar Muhammad Agus. Kali ini saya lagi berada di Pilar Haikal, seperti ini ya Pilar Haikal. Teman-teman, untuk lapang badminton juga ada di sini ya, seperti ini. Arena bermain anak-anak ada di samping kolam ya, seperti itu teman-teman. Untuk udara sendiri di sini cukup sejuk ya teman-teman. Untuk bangunan juga satu lantai ya. Jadi nggak terlalu naik, nggak ada tangga ya, seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman libur ke sini bawa orang tua ya, yang udah tua, di sini juga bisa ya teman-teman, karena di sini satu lantai, tidak banyak naik tangga, tidak ada tangga ya teman-teman, seperti itu. Nah di sini juga untuk udara, untuk kolam renangnya juga bagus ya, untuk arena bermain anak-anaknya juga terawat seperti ini teman-teman. Nah di sini juga untuk halaman cukup bersih ya teman-teman. Buat keluarga di sini juga cocok ya teman-teman, seperti ini. Nah di sini memiliki kolam renang anak kecil ya, seperti ini ada sekatannya. Kolam renang dewasa juga ada seperti ini ya, besar untuk kolam renangnya ukurannya teman-teman, seperti itu. Untuk bangunan sendiri satu lantai ya teman-teman, seperti ini areanya ya. Untuk pemandangan juga dapat di sini teman-teman, seperti itu. Udaranya juga cukup sejuk ya. Nah di sini juga ada kolam ikan ya, seperti ini kolam ikan teman-teman. Nah di sini juga ada buat santai ketika kita pas mau masuk ya teman-teman. Di sini ada kursi meja ya, seperti itu. Di situ juga ada tenis meja ya, seperti ini teman-teman. Baik, sekarang kita lihat ke dalam pilanya ya teman-teman. Nah kali ini saya lagi berada di ruang Pilar Haikal ya, seperti ini ruang tamunya teman-teman. Cukup luas ya, besar seperti ini teman-teman. Kursi juga meja ada ya sini. TV ya ada sini. Di sini juga pas kita masuk dari depan seperti ini ya teman-teman. Sofa, meja ya. Ini cukup besar ya. Ruang pertama ini ya, ruang pertama seperti ini. Ini ruang kedua ya, seperti ini. Untuk kamar tidur sendiri satu kamar, satu tempat tidur seperti ini, tapi ruang utamanya cukup ruang kamarnya cukup besar ya, teman-teman. Bisa nambah bed lagi sekitar 8 bed atau 10 bed ya, mungkin di sini bisa ya, seperti itu. Nah, di sini juga memiliki kamar mandi ya, teman-teman, seperti ini. Nah ini kamar yang kedua seperti ini teman-teman, kamar tidurnya ya. Di sini ruang kamarnya juga lumayan luas, bisa 6 bed sekitar 5 bed ya teman-teman. Di sini juga memiliki kamar mandi di dalam kamar ya. Seperti ini teman-teman kamar mandinya ya. Nah untuk yang ini kamar tidurnya seperti ini, di sini tidak ada memiliki kamar mandi di dalam kamar ya, kamar mandinya di ruang tamu teman-teman, seperti ini. Ini tempat tidurnya ya. Ini juga ada lemari ya, bisa buat naruh barang, tas atau apa ya teman-teman, seperti itu. Nah yang kamar tadi di sini ya, kamar mandinya di ruang tamu teman-teman, seperti ini. Untuk ini kamar tidurnya agak kecil ya, ruangannya agak kecil, sama seperti ini teman-teman. Bisa nambah bed sekitar 2 bed ya teman-teman, seperti ini. Nah untuk kamar tidur ini juga sama ukurannya seperti yang tadi ya, yang terakhir kecil juga. Ruang kamarnya sekitar 4 atau 5 bed ya, 4 bed ya teman-teman, cukup sini seperti macam kayak gini ya teman-teman. Untuk area dapur di sini seperti ini ya, dispenser,
Magicom, mejanya seperti ini, teman-teman. Perlengkapan dapurnya lengkap ya, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Kulkas dua pintu ada ya, seperti ini. Perlengkapan dapurnya lengkap ya. Dari sini ke kolam nggak jauh ya, teman-teman, seperti ini. Dekat ya ke kolam, nggak jauh, seperti ini, teman-teman. Dari dapur ke kolam tidak jauh ya, teman-teman, karena ada pintunya juga di sini, teman-teman. Seperti ini ya. Cukup bagus ya untuk kolam sendiri, bersih. Seperti ini, teman-teman. Area arena bermain anak-anak juga ada ya, terawat seperti ini. Pemandangan juga bagus di sini. Nah, kali ini saya lagi ke area luar lagi ya, teman-teman. Seperti ini ya area luarnya. Kolam. Baik, teman-teman, saya jelasin untuk fasilitas di sini ya. Kamar tidur ada 5. Kamar mandi ada 4 ya, teman-teman. Tapi tidak mempunyai water heater ya, seperti itu. Arena bermain juga lengkap di sini ya, tenis meja ada. Untuk perlengkapan dapur lengkap ya, teman-teman. TV di situ ada, kulkas ya, dispenser juga ada. Baik, teman-teman, jelas ya untuk fasilitasnya seperti yang tadi saya sebutin. Seperti itu ya. Jangan lupa dilihat videonya ya, teman-teman. Jangan lupa juga di-subscribe, teman-teman ya. Biar teman-teman tahu ntar yang lebih menarik lagi video dari saya, biar update teman-teman ya, seperti itu. Untuk fasilitas dan lain-lainnya udah saya jelasin. Untuk harga nanti bisa teman-teman info ke nomor yang ada di kolom YouTube ya, teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.